Ủa mà cay tu bà bê tôi. Pi kiểu. Đâu. Ý, vô nhà đã bên nào. Tiếp mẹ đã. Cả đang clip biến thăng đang trao đi xa. Say you Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Arif Nazrin. Cham team. Ah, okey. Ah, ni apa aku nak buat? Seperti mana yang aku tengok dekat tajuk kat atas ni. Aku nak buat main teka-teki siapa kalah makan Maggi Ghost Paper. So cara dia kami akan ada 3 orang. Kami akan main teka-teki apa-apa jelah. Siapa yang tak boleh jawab kena makan Maggi ni satu suap. So siapa yang tak boleh dah surrender dia keluar. Siapa yang stay dalam ni yang last sekali dialah pemenang. So apa-apa kita jom tengok montaj ni dulu. Ayuh kita. Okay guys, apa dah nampak dah montaj tadi. So jadinya yang bersama dengan aku hari ni Kail, macam biasa, dan Wan, kita punya hero TikTok kita. Baik. Malu. Okay, jom kita start daripada Wan lah. Wan akan bagi teka-teki. Siapa antara dua kami ni, contoh kata Kail angkat tangan lu, dia boleh jawab. Kalau dia boleh jawab, aku kena makan. Kalau dia tak boleh jawab, aku pun tak boleh jawab. Kami dua-dua kena makan. Ha, macam tu. Soalan yang pertama. Benda apa yang orang lain boleh nampak tapi awak tak boleh nampak? Belong awak. Okay. Belakang kita. Betul. Okay. Okay. Nak makan. Memang tak tahu nak kata. Sudah dua orang ni. Gatai pala, auto gatai. Auto gatai pala, wajibnya auto gatai pala. Apa benda bila masuk segitiga, bila keluar bergulung-gulung? Soal dalam. Betul. Saya conquer. Okay, Wan, boleh? Ya. Tadi dia cakap hero harus tenang. Tak pedas mana apa, dia tengok dia makan. Goreng lah. Eh, banyak lah. Okay, boleh. Keraci lah. Tak apa lah. Sombong amat. Tempat di mana raja dan ratu kena berperang? Dalam bilik. Alah. Salah semut. Salah. Semua seorang tiga kali eh. Tiga kali boleh jawab ah. Raja dengan ratu. Raja dengan ratu berperang. Istana. Salah. Hai. Sudah. Sudah. Surrender. Sudah. Tak tahu. Catur, chess. Ya. Yeah. Okey, boleh lagi? Okay. Aku keluarkan dia pun lagi guna aku yang panas ni. Okay, ia meninggal di belakang walaupun anda berjalan ataupun berlari. Hah? Saya. Bayang-bayang. Soalan. Bagi susah ni. Sudah buka. Aduh. Okay, Kak Ayah boleh. Sila. Soalan zaman kita sekolah rendah tu weh. Tu. Tengok basah kursi-kursi tu. Okey, gaya boleh. Weh, pala bengang dah. Pala bengang dah. Semua duk tahan pedas, guys. Payah kot lah.
Okey, kali ni soalan yang paling menyusahkan hati member-member saya dan kawan-kawan saya semua ni. Minyak apa yang disukai oleh lelaki? Minyak saya. Apa? Minyak dagu. Salah. Saya. Bau sekali, bau sekali. Salah. Minyak. Minyak. Minyak apa? Tet. Jawapannya minyak sikan pertandingan bola sepak. Oh, pandai loh. Macam oh, okey. Okey. Oh. Silakan. Saya kena makan dah. Oh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Pedah. Piang ah. Okay. Oh. Soalan kedua. Ha. Benda ni sangat berharga. Emas. Kan. Cepatlah. Setiap orang ada. Mudah dibuang, tak mungkin boleh simpan. Oh my god. Rambut. Salah. Mudah dibuang. Oh, duk tahan gini. Satu. Angin. Dua, salah. Tiga. Nyambut. Empat, salah. Masa. Bengongnya. Oh, tak boleh brain. Dah. Hei, kau sikit mak. Dah. Dah. Cepat-cepat sikit habis. Terang kecil, gelap besar. Kenapa tu? Terang kecil. Lepas tu? Gelap besar. Gelap. Mata. Okey. Ah. Ah. Oh. Benda pecah peluh. Oh, tak mudah pun. Sombong amat. Oh, okay, soalan ketiga. Okay guys, kita masuk soalan yang ketiga. Tak boleh tersedak eh, kalau tersedak. Soalan ketiga. Out. Lubang apa yang rasa hangat, nikmat dan nyaman? Menjubung. Bukan. Lubang hidung. Bukan. Lubang apa kali? Lubang apa yang rasa hangat, nikmat dan nyaman? Lubang telinga. Salah. Lubang apa? Lubang ubik lah. Bukan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Jawapannya. Lu bangun pagi-pagi. Selimut. Lepas tu lu tidur balik. Pecah peluh. Silakan. Meski ku rapuh. Okay, mana? Soalan kau apa? Soalan kau apa ni? Soalan ketiga. Baru tiga no. Ayat mata. Ayat mata kan? Dia menggunting rambut setiap hari. Tetapi rambutnya masih ada. Siapakah dia? Rambut. Ha? Mesti rambut. Betul. Soalan. Aku tak tanya soalan. Okey, boleh soal. Tak boleh kan? Saya serendah lah. Saya serendah lah. Bagi mereka dua lah, Abang. Bagi ihat. Umi nak masuk? Ya, mereka dua.
Okay. Oh, saya tak boleh lah. Yang matah. Ikan apa yang ada atas jalan raya? Ikan yang ada atas jalan raya ah. Ikan. 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 Ikan kembung. Ikan. Ikan boy. Biar senda. Senda. Ikan kelisa. Apa persamaan Michael Jordan dengan Michael Jackson? Dua-dua ada Michael. Bukan. Salah. Dua-dua saya tak kenal. Sudah. Dia makan. Dia gigit pelan tu oi. Sombong amat. Soalan last. Kita bebas. Banyak-banyak kera. Kera apa yang tak tinggal di hutan tapi dia pandai main komputer? Kesujud namamu. Bukan. Kerambit. Kan? Habis lah. Kerani. Oh, dia punya kerani. Kerani! Apa ah, ya? Makan. Jangan bola banyak ni. Oh my god! Wow! Nak mencari Siki punya payah. Bila dah dapat, kita buang je. Apa bendanya? Benang ah. Tak hidung. Ah. Okey guys. Ni kira pusingan terakhir lah kira satu terakhir. Saya akan bagi teka-teki. Siapa yang tak boleh jawab, dia kena makan. Nak kata sampai habis tu tak boleh lah kan. Kena makan banyak lah orang kata. Okay, saya akan bagi teka-teki kat depa. Tunggu sat. Aku akan bagi kat depa soalan terakhir. Siapa tak boleh jawab, kena makan banyak lah. Nak habis memang tak boleh lah. Pedas teruk lah ni. Okay, cepat-cepat. Buka baju, pakai bedak, terjun kolam. Benda apa tu? Bedak. Ah, buka baju, pakai bedak, terjun kolam. Bedak. Salah. Biasa jenis buah-buahan. Macam bedak. Salah. Buah-buahan. Buah kelapa. Salah. Sekali lagi. Dia jawab. Pisang. Ya, betul. Goreng pisang. Pisang. Pisang, pisang. Apa pisang tak? Buka baju, buah bedak, tepung, terjun kolam. Oh, cak pisang ah. Dia habis payah. Kenapa bantal lah. Hidung kali. Oi, ketak kepala. Betul lah. Tadi? Sombong amat. Okay guys, so game kali ni depa dua ranking ah, tak ada pemenang ah. Kira ada dua menang ah kira kan. So dekat ni je kami punya video. So kalau hangpa berminat, kalau hangpa nak komen apa-apa game kami nak buat, untuk kami buat, komen je dekat bawah kat ruangan komen. InsyaAllah kami akan buat apa yang hangpa nak. Ha, orang kata kan. So jangan lupa untuk subscribe, like and share. Like, comment and share untuk kami lebih semangat nak buat video-video yang menarik lah lepas ni yang kata kan. So bye-bye daripada channel aku, Cham Team. Bye-bye.